Rahwana bilang, "Tuhan, jika cintaku terlarang pada Sinta, kenapa kau bangun megah rasa ini dalam sukmaku?" Iya, Rahwana komplain kepada Tuhan lantaran cinta menjadi raja bagi dirinya. Dan aku berkata, "Tuhan, jika aspirasiku terlarang pada negara, kenapa kau bangun megah nasionalisme ini dalam sukmaku?" Aku bertanya kepada Tuhan lantaran cinta ini menjadi raja dalam diriku. Supardi, dengan puisi cintanya yang menggugah keadaan pencinta dengan sajak, "Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Maka, aku juga punya puisi cinta untukmu, Tuhan. Tuhan, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti aktivis yang mau peduli kepada rakyat dan negara. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti pemulung mendaur sampah mengambil untung dengan cara yang sah. Tuhan, jika aku ahli dalam berpuisi, maka puisiku hanya ingin mencinta dan dicinta. Karena cinta mampu menjadikan Tuhan sebagai ahli mengurus negara."